Profesor Dr. Haryono Siono memimpin dialog terbuka dengan mahasiswa dan jajaran Pemda Kabupaten Magelang. Ditemani presenter TVRI Semarang, Haryono Siono mempersilakan mahasiswa KKN Undip menyampaikan langsung evaluasinya di lapangan kepada sang bupati. Langkah ini dinilai lebih elegan dan bermartabat daripada unjuk rasa yang sering tak terkendali. Bagi mahasiswa di lapangan masih kekurangan tenaga kesehatan seperti bidan dan PLKB. Mahasiswa menyarankan agar hal ini diperhatikan jika bidang kesehatan ingin maju. Sementara Bupati Magelang Zainal Arifin akan memperhatikan masukan dari mahasiswa. Kita melihat dari kader-kader kesehatan itu sangat kurang, Pak. Jadi satu desa itu cuma ada kader kesehatan cuma satu bidan. Sedangkan di desa itu ada yang 20 dusun, ada yang 9 dusun. Bila cuma satu bidan saja, mungkin tidak cukup untuk mengayomi seluruh dusun. Jadi masyarakat di sekitar kecamatan Sugung kurang sadar akan kesehatan. Bagian lain dialog Gebiar Posdaya ini juga menyoroti pelaksanaan pendidikan 9 tahun, kesehatan jamban dan PAUD. Haryono Siono menyarankan agar memperbanyak buku kejar paket A, B, dan C dan kepada anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mempercepat program wajib belajar 9 tahun. Tanwarta TV dan TV Posdaya melaporkan dari Magelang.